35 hari menjadi tebusan kumpulan Abu Sayyaf di selatan Filipina. 10 kru kapal Tunda Brahma 12 milik Indonesia dibebaskan 1 Mei lalu. Seorang daripadanya menceritakan kapal terbabit dipintas ketika berada di perairan Malaysia, barat pulau Sibutu, perairan Tawi-Tawi. Anggota kumpulan itu turut memakai baju tentera perkataan polis Filipina. Laporannya bersama wartawan Wakil TV3, Kevin Budiarto di Sulawesi Utara. Pada awalnya kumpulan Abu Sayyaf menyangka kapal Tunda Brahma 12 berasal dari Malaysia karena hanya melihat bendera jalur gemilang di bagian kanan kapal. Selama diculik, setidaknya Julian melihat lebih 35 anggota Abu Sayyaf mengawasi gerak-gerik mereka sambil membawa senjata. Dalam tempo itu juga, mereka berpindah 12 lokasi untuk mengelak di kesan dan operasi ketentaraan. Minggu kedua lewat, itu ada operasi, operasi militer diturunkan tentara itu sekitar 4.000 personil dan kami sudah terdesak, sudah tidak bisa lari lagi. Karena kalau terjadi kontak senjata, pasti kami tahu para tawanan yang jadi sasaran tembak. Pengalaman paling mengerikan ialah ketika dia dan dua rakannya diugut untuk dipancung. Kami bertiga itu yang non-Islam itu sudah direncanakan untuk mau dipotong di leher begitu. Jadi walaupun kami tidak mengerti bah mengerti sekali bahasa mereka tapi lewat uh, uh, body language mereka kami kan mengerti mereka menunjukkan cuma kami bertiga dia bilang chief uh, all my men uh, here to me if i say don't touch they no touch if i say kill they kill so insyaallah you uh, all of you be safe and you will come back to your country. Maklumat operasi ketenteraan seringnya diperolehi daripada warga setempat yang kerap diberikan uang ketika tebusan dibayarkan. Berlayar sejak 17 tahun, pengalaman insiden penculikan tidak akan pernah dilupakannya. Evan Utara, TV3.